Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama saya Febri Vlogger. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu tips dan cara supaya jaringan Indosat di HP kita itu lancar dan tidak lemot. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di komen dan di share. Oke. Nah, kita langsung saja simak caranya. Yang pertama, di sini kalian bisa buka pengaturan yang ada di HP kalian. Oke, kita langsung saja buka pengaturannya. Nah, kalian cari saja di pengaturan tersebut tentang koneksi ya. Nah, itu kalian bisa pilih SIM ganda dan seluler tempat kartu kalian, guys. Nah, lalu kalian di sini pilih SIM Indosat yang kalian gunakan, itu ada pada SIM 1 atau SIM 2. Nah, kalian klik saja di sini. Untuk saya sendiri ada pada SIM 1, guys. Kita buka di sini. Dan di sini saya menggunakan jaringan 4G. Nah, di sini untuk supaya jaringan Indosat itu bisa lancar, nah di sini kalian itu harus membuat yang namanya APN, guys. Nah, di sini kita buat dulu APN-nya. Kita klik di sini yang nama jalur akses. Biasanya pada HP-HP tertentu itu ada tulisan APN-nya. Oke, kita langsung saja klik nama jalur akses. Nah, ini saya sudah buat salah satu APN yang menurut saya itu paling kenceng, guys, untuk kartu Indosat. Nah, sekarang kita langsung saja buka, maksud saya kita langsung saja buat APN-nya. Untuk kalian yang baru buat, kalian bisa klik tanda plus yang ada di pojok kanan. Nah, kalian bisa isi seperti ini, guys. Ini bisa di screenshot dulu. Beri waktu dalam hitung. Oke, saya beri waktu dalam hitungan 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, gue anggap kalian sudah screenshot ini. Nah, di sini untuk namanya bisa kalian isi, terserah kalian, guys, karena tidak akan berpengaruh terhadap APN yang kita buat. Nah, untuk APN-nya sendiri kita isi dengan Super Internet Indosat. Untuk proxy dan port di sini kita tidak usah isi, guys. Dan untuk nama pengguna di sini kita isi dengan Indosat. Untuk sendinya sendiri di sini kalian bisa isi sama, yaitu dengan Indosat. Untuk servernya di sini bisa dilihat di sini. Oke. Yang lain kita kosongkan. Ini kita biarkan. Lalu di sini untuk jenis autentikasi di sini kalian pilih pop atau chip ini, guys. Lalu jenis APN-nya isi default, dan untuk protokol APN di sini pilih IPv4 atau IPv6. Dan di bawahnya juga sama, IPv4, IPv6. Lalu nah, seperti itu saja, dan kita bisa set ini APN. Untuk kalian silahkan coba saja gimana hasilnya. Kalian bisa komen di kolom komentar saya, oke? Oke, kita langsung saja coba APN yang kita buat tadi. Di sini saya akan coba ke YouTube dulu. Oke, di sini kita coba buka channel saya melalui akun YouTube yang berbeda. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, itu bisa dilihat kecepatannya sekitar 300 kb. Kita coba ke resolusi paling tinggi. Oke, tidak ada gangguan di sini, dan kecepatannya 500 KB yang naik lagi. Bisa dilihat tadi kecepatannya hingga 800 KB. Ini juga APN-nya sangat enak untuk dibuat. APN ini sangat enak untuk dibuat download-download video.
musik dan lain sebagainya, oke? Untuk bermain gaming pun juga tidak akan terasa lag. Kalian bisa coba saja sendiri. Untuk kalian yang sudah mencoba, jangan lupa di komen, oke? Dan cara supaya jaringan Indosat di HP kalian lancar. Semoga ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa berikan komen dan like, oke? Dan terutama subscribe-nya, guys. Oke, terima kasih banyak. Saya Brief Vlogger di sini. Bye.